Assalamualaikum, selamat sejahtera dalam musim PKP. Kongsi sedikit maklumat berkaitan bidang sukan. So hari ini kita akan bincang sedikit berkenaan dengan kecergasan fizikal berdasarkan kepada kesihatan, iaitu pertama sekali pada daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot, daya tahan otot, komposisi badan dan juga flexibility. Kecergasan fizikal merujuk kepada fisiologi tentu yang membawa kita ataupun melindungi kita daripada masalah kesihatan seperti penyakit lebakan, kardiovaskular, jantung, obesiti, kegemukan, juga masalah metabolism. Tahan kardiovaskular ini terbahagi kepada tiga, iaitu jantung, paru-paru, yang entry dan juga vena. So jantung dia maklum mengepam darah, buat oksigen ke seluruh badan. Jadi kalau kecergasan fizikal kita lemah, jantung mengepam darah tu tak dapat supply darah ke seluruh badan. Masa bekerja dua kali ganda, pam darah supply kepada seluruh badan. Bagi orang yang punya kecergasan fizikal yang ideal, yang aktif, jantung dia cuma bekerja satu kali ganda lebih kurang daripada orang yang tidak aktif. Simple, macam orang tinggi dengan orang rendah. Orang tinggi satu kali langkah larian dia bersamaan dengan dua langkah larian orang yang rendah. Okey, begitu juga dengan jantung. Jantung yang sihat satu kali pam beep darah yang buat oksigen boleh supply ke seluruh badan. Manakala yang tak aktif terpaksa kerja kuat pop pop, okey, baru boleh supply darah seluruh badan. Ini menyebabkan kita cepat letih. Okey, itu simptom biasa dihadapi. Bila jantung bekerja kuat, badan kita letih, arteri dan juga vena bawa darah dari jantung ke seluruh tubuh badan untuk supply darah yang dipam tadi ke seluruh badan. Fungsi secara berterusan waktu melakukan seluruh aktiviti. Paling simple sekali, kita bangun saja daripada tidur, maksudnya kita dah bekerja. Okay, sebab tu kata Nadia Lehat, ukur semasa kita bangun tidur. You bangun tidur, you tak buat lagi apa-apa aktiviti, kakrit keadaan Nadia Lehat. Tapi bila you dah berjalan, pergi toilet dan sebagainya, itu dah tak jadi keadaan Nadia Lehat dah. Okay, dikira sebagai keadaan Nadia latihan. Kardio ni juga antara komponen yang terpenting menentukan profil fisiologi manusia, iaitu melibatkan daya tahan aerobik dan juga anaerobik. Aerobik sistem ni maksudnya kita bekerja untuk tempoh masa lama, jogging dan sebagainya. Okey, mentah desa pun sama. Anaerobik sistem ni merujuk kepada masa letusan, maksudnya kita boleh lakukan dalam masa yang singkat. Contohnya kalau you main futsal, kejar bola ataupun you cuba menggelecek dan sebagainya. Seterusnya kita tengok kepada daya tahan otot, terdiri daripada tiga komponen yang asal, iaitu daya tahan otot, kekuatan otot dan kekuasa otot. Tiga ni saling berkait antara satu sama lain. Tahan otot terbagi berdua pula, statik dan juga otot dinamik. Contoh kita tengok sini, otot statik, kemampuan otot menanggung beban pada kedudukan yang tetap ataupun pukul. Kalau otot yang dinamik, kemampuan otot untuk menanggung beban pada kedudukan yang bergerak ataupun berulang. So daya tahan otot diukur pada pengucapan otot semasa bekerja badan lain mengatasi rintangan dalam satu jangka masa yang lama. Contoh antaranya bangkit tubi, tekan tubi, okey, pengucapan otot, okey, so berlaku kontrak, okey, pengucapan juga pemanjangan otot. Okay. Bentuk tubuh badan yang gempal, tubuh badan jenis ini sesuai untuk aktiviti sukan angkat berat. Maksudnya you punya fizikal yang besar, lebih merujuk aktiviti akan kekuatan sukan angkat berat, balik tukar besi dan juga gusti, iaitu badan yang berotot, maksudnya badan yang punya muscle yang besar. Sebelum ni kita dah bincangkan macam mana menghasilkan muscle untuk muscle yang besar. Ada proses yang cederakan sel tisu, sel tisu tu akan dibaiki dari protein, so otot tu besar. So iaitu kita akan kupas topik yang berikutnya nanti. Fizikal yang ideal, nanti kita akan bincang macam mana nak dapatkan atau otot yang macam mana sesuai untuk acara-acara tertentu.